Nah, pertandingan haiwan peliharaan selalu ini melibatkan kucing atau burung. Dan apa yang menariknya, di kompleks Perdana Siswa Universiti Malaya, peserta memperagakan arnab bagi merebut juara dalam pertandingan UM Arba Open All Breed Double Rabbit Show 2013. Saksikan. Pertandingan menghimpunkan 50 peserta dari seluruh Malaysia melibatkan 206 ekor arnab pelbagai baka antaranya Netherlands Dwarf dan Holland Loop. Pertandingan diadili oleh dua juri antarabangsa berpengalaman dalam bidang peternakan arnab hiasan. Kesihatan serta bulu cantik antara kriteria yang diperlukan untuk bergelar arnab tercantik sekaligus juara pertandingan. Hanya mempertandingkan arnab-arnab yang baka arnab yang telah diiktiraf oleh Arba. So dalam dunia ni terdapat 47 jenis baka yang diiktiraf. So yang apa yang ada hari ni kita hanya ada 11 baka. Bagi peserta, pertandingan menjadi platform mendapatkan maklumat serta tips penjagaan arnab yang betul. Kucing, dia tak perlu kita mandikan selalu because dia very hygiene pet. So, dia akan bersihkan diri dia sendiri. Kalau nak bersih ke mandikan dia, enough dengan bedak sikat dia. Especially yang short hair macam ni, tak susah. Kawan-kawan juga lah. Macam tengok colour menarik apa semua. So, kat situ saya mula minat lah. Lagi satu dia banyak jenis. Jadi, saya lebih minat pada English Angora lah. Sebab apa, bulu dia panjang. Mana yang lebih terdahulu bela daripada kita, mana diorang lebih tahu cara kan. Jadi kita minta tunjuk ajar daripada diorang. So dekat situ kita belajar sebenarnya. Sebab macam saya sendiri pun untuk rawat anak-anak saya sekarang, alhamdulillah saya dah buat sendiri. Pertandingan Anjuran Universiti Malaya dengan kerjasama Persatuan Pencinta Arnab Selangor Pecinta ini membuka peluang kepada orang ramai mengenali arnab sekaligus memajukan industri arnab hiasan di Malaysia. Selain pertandingan, turut diadakan seminar berkaitan penternakan arnab hiasan dan pendaging.